Jadi ini kita ada contoh menggunakan WiFi control. Kalau ini WiFi ya, nanti saya akan demokan menggunakan Bluetooth. Kalau ini tipe WiFi. Jadi ini LED RGB controller. Ini saya contoh pakai LED strip. Tapi bisa kita aplikasikan juga untuk Angel Eyes. Angel Eyes itu yang ring RGB yang lagi ngetren sekarang orang cari. Jadi ini dikontrol menggunakan handphone Android lah, biasalah. Kita tinggal download APK-nya, tinggal eksekusi. Ini connect menggunakan WiFi. Nah, ada yang menggunakan Bluetooth dan ada juga yang menggunakan remote. Nah, masing-masing punya kelemahan, kelebihan, segala macam. Intinya adalah tujuannya adalah untuk mengontrol lampu tersebut. Nah, ini juga ada mode-modenya. Dia jalan-jalan sendiri. Tuh. Biru. Bermacam-macam lah pokoknya. Jadi, pokoknya ini adalah LED RGB wireless controller. Kita matiin, kita nyalain. Mau warna apa juga bisa.